Syederalun mahasiswa di Aceh Barat kembali menggelar aksi demo lanjutan memperingati Hari Buruh Internasional. Demo dengan menyampaikan sejumlah tuntutan dilancarkan ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Barat. Aksi di sini Syederalun langsung mendapat respon dari Kadis Transnaker Mas Agus yang dituangkan dalam sebuah surat bahwa akan menyikapi tuntutan tersebut. Kemudian Syederalun mahasiswa juga melanjutkan aksinya ke gedung dewan dan pihak DPRK menyatakan akan memanggil pihak eksekutif terkait tuntutan mahasiswa ini. Bersama dengan DPRK, ya. Karena ini kebetulan tidak ada kita panggil pihak usaha lain, kita hadirkan dulu DPRK-nya. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.